Ketemu lagi di vlog saya, Afdal Yusman. Kita akan nostalgia sama siapa ya? Sama siapa ya? Gladys! Sini. Gladys, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik. Sehat ya? Afdal, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Wow, lihat ya penampilannya Gladys sekarang ya. Aduh. Udah. Cukup. Tentang-tentang yang viral kemarin di TikTok. Kamu harus mendengarkan nasihat Mama. Mama gak mau kamu ngomong lagi sama wanita itu. Dan jauhi dia. Ngerti gak, Rara? Tapi, Ma, Tante Cantik kan baik. Rara senang berteman dengannya. Dia bukan teman kamu! Gladys, kemarin kita tuh ini loh, ketemu sama Nona loh. Oh iya? Hah, kemarin? Serius? Iya, kita bikin konten sama dia. Bikin konten apa, game? Kak Abdul jadi main game sama Nona? Ada lah pokoknya ntar. Katanya teman kamu kan? Teman-teman aku banget. Kemarin Kak Abdul ngomongin aku ya? Pantes kemarin kuping aku agak panas gitu, gatel gitu kemarin. Enggak, aku cuma bilang aku pilih banget sama Gladys. Kakak sama Gladys sama ini kan kemarin salsa gitu. Yaudah, ternyata mereka berteman semuanya. Betul ya kan? Betul sekali. Berteman juga kan? Jadi dulu teman-teman pemain Cilik Genta sama Nona dan semua teman-teman kecil tuh kalau casting bareng, kalau ngumpul-ngumpul bareng gitu itu aja anak-anaknya ya. Tapi Gladys luar biasa ya. Penampilannya loh. Kenapa tuh, Kak? Udah ini, udah gede sekarang. Udah berubah drastis. Kecilnya jujur gua enggak inget kecilnya. Dulu kalau panggil Kak Abdul Om Afdal. Nah, Gladys. Gimana kabar kamu? Sehat? Alhamdulillah, Kak Afdal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Tapi ngomong-ngomong kamu kemarin tuh katanya kena COVID ya? Iya, Kak. Kok ceritanya aku nggak tahu kena di mana, kemungkinan besar dari tante yang datang ke rumah keluarga. Terus? Cuman aku udah selalu merasa imunku kuat, terus aku olahraga tiap hari kan. Oh, sombong ya? Kau gimana ya? olahraga tiap hari. Olahraga tiap hari, makan sehat, selalu jaga, nggak pernah bandel, nggak pernah pakai jajan, nggak pernah jarang banget ke kerumunan gitu. Terus? Ternyata emang COVID itu nggak pandang bulu, kita harus benar-benar menjaga total social distancing, menjaga jarak. Kebetulan kemarin kelepasan, ketemu tante, cipika-cipiki. Dari situ mungkin kenanya setelah tante pulang dari rumah, besoknya 2 harinya langsung demam tinggi banget. Okay, terus? Demam tinggi banget kayak mimpi aku. Tapi gak kesampean gitu, tinggi banget. Langsung batuk-batuk kering, gak bisa nyium langsung. Terus wah udah fix, cek. Iya bener positif. Iya langsung lari ke rumah sakit, dokter bilang udah rawat aja biar... Karena aku kan Nagita Slavina ya, jadi aku harus, aku Nagita Slavina kan. Nagita Slavina. Aku sibuknya kayak dia, jadi gak mau tahu dokter, pokoknya 8 hari atau 7 hari. Gue takut salah ngomong. Maklumin aja ya guys ya, maklumin aja. Nagita Slavina, oke. Maklumin aja lah ya kayak. Kan dia kan banyak yang ngefans, banyak yang mengidolakan lah. Udah gak usah ngomong gitu deh. Ini ngomongin apa sih, kemana-mana takutnya. Intinya kalau menjaga dari virus itu kita nggak boleh stres. Kemarin aku habis patah hati jadi stres. Nggak bercanda. Lagi hektik banget kerjaannya jadi kayak stres banget. Okay. Kurang tidur langsung kena masuk. Langsung kena. Iya. Tapi kamu udah vaksin belum sih? Belum. Kak Abdul udah vaksin ya? Dong. Wah enak banget. Aku belum dapat gilirannya. Oke. Okay. Berarti udah aman dong ya? Aman. Udah 2 kali swab semuanya negatif aman. Aman. Oke. Okay. Siap. Ya udah sekarang aku mau ngajakin kamu lip sync. Kamu udah pernah lip sync belum sih? Belum kak. Aku dulu pengen banget kalau misalnya lihat yang gede-gede lip sync pengen deh kayak gitu, nggak ada ya lagu anak kecil tuh pengen gitu. Banget lip sync, pengen banget cobain jadi artis Genta yang lip sync jadi kayak dulu gitu kak. Karena dulu masih kecil ya kan. Iya. Sekarang udah gede berarti sekarang kita lip sync, kita serius? Akan lip sync sama Gladys. Rasanya lip sync pertama kali nervous banget tapi aku seneng banget ya ampun kak, serius ini kayak dreams come true. Aku finally dari dulu cuma bisa nonton doang terus ngeliatin, aku cuman kayak aku juga pengen nyanyi. Iya. Jadi dari zaman dulu tuh pengen banget nyanyi sebenarnya. Dari dulu pengen banget nyanyi dulu kalau sama Pak Om Buce ya kalau nggak salah almarhum. Iya. Terus dulu sama dia selalu kan pop video klipnya. Terus kayak Om aku pengen nyanyi bikin lagu anak-anak dong gitu. Sampai aku gede sampai sekarang nih kalau ngeliat kakak lip sync pengen banget.
Oh, pengen banget ikutan lip-sync gitu. Akhirnya kesampaian. Nah, nanti subscriber bisa lihat kan. Yes. Lip-syncnya Gladys gimana? Ini gimana? Pertama kali dia lip-sync. Oke, Gladys, aku mau nanya. Aktor dan aktris Dita Buana yang paling kamu suka kalau mereka lip-sync itu siapa? Tiga aja. Video klip lip-sync yang paling aku suka. Yes. Pertama ke Afdal sama ke Alenta. Lagu yang tadi itu aku suka banget nontonin. Okay. Terus yang kedua itu pasti otomatis udah pasti banget Kak Tere. Temi sama udah pasangan itu tuh kalau ngeliat lip-sync, aduh bener-bener kayak idola, kayak Shah Rukh Khan beneran gitu tuh, kayak ini film India ini gitu. Tapi memang kamu suka India? Suka. Oh, suka India. Aku Bollywood fans banget. Oh, oke. Kita nanti ngobrolnya lanjut lagi, tetep duduk-duduk enak. Iya. Kan? Encok ya, pegel ya Kak, umur gak bisa bohong ya. Kita duduk dulu ya. Boleh, yuk kita cerita yuk. Nah, kan enak duduk di sini, lebih nyantai dan lebih adem, nyaman. Iya, betul. Oke, aku mau ngomongin tentang Genta Buana nih sama kamu. Oke, okay, gimana nih Kak? Apa yang terlintas di benak kamu sih kalau kamu mendengar kata Genta Buana? Genta Buana, yes. Masa lalu. Terus? Membanggakan banget, dan aku gak nyangka ternyata sampai sekarang masih ada. Aku udah melupakan banget, kayak sempet riran kan, aku tahu. Nah, ternyata itu yang ngingetin tuh dari Genta Buana Lovers di sosmed yang ketemu gitu. Tapi it was a fun, my childhood, super fun gitu lah. Masa kecil aku terisi karena Genta Buana. Karena Genta Buana ya? Yes, betul. Tapi ngomong-ngomong, kamu tuh terakhir syuting Genta Buana kapan sih? 2006 kalau gak salah. 2008. Iya, itu FTV, Misteri Ilahi. Misteri Ilahi ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong Gladys nih, jujur nih ya, sobat Genta Buana, sebenarnya Gladys aku tuh awalnya enggak tahu loh Gladys ini siapa gitu loh. Gladys ini siapa sih? Aku enggak tahu sebelumnya waktu. Kan aku terkenal banget, Kak. Oh iya. Aku kan selebgram banget, terbesar di Indonesia. Oh my god. Jadi terus. Iya, jadi awalnya aku enggak tahu kan. Terus di HP kan ini tuh lo Gladys terus ada yang mention ke aku, Gladys tuh yang mana? Nah, aku tuh belum pernah ketemu sama kamu sampai kamu terakhir ketemu kamu cerita waktu di konten kita terakhir di Bukber. Kamu cerita lagi dulu itu gimana sih? Jadi aku dulu tuh seperti apa gitu loh maksudnya. Kamu tuh lu jujur banget. Ah, oke, jelasin aja. Ini biar lebih detail dan lebih eksklusif. Kamu kan dulu masih gondrong kan, masih pertama tenteng gayanya, bawa rokok kemana-mana, tas lempang, celana pendek, kaos, pinek tuh, bener nggak? Kayak, oh iya. Iya kan? Itu Kamu di situ, aku lagi syuting. Ya Allah, gue suka kaos pinek. Tapi dulu Kamdul gak badannya gila, masih konsisten sampai sekarang. Luar biasa, fit banget. Aku syuting sama Karatu. Syuting sama Karatu, terus aku jadi kecilnya Karatu. Jadi kecilnya sama Karatu. Karatu sama Kak Coki. Rumah belakang Ragunan. Rumah belakang Ragunan Pak Dede. Iya, rumah Pak Dede di situ. Terus udah gitu Kamdul nyamperin dong. Okay. Itu Kamdul lagi main ke lokasi malam-malam, ketemu. Karatu bilang, "Eh, sini nih kenalin nih." Terus Kamdul coba gitu dong. Masa sih? Iya. Sombong banget sih. Jadi aku kayak ngerasa waktu itu Om Afdal galak ya, aku bilang sama Karatu gitu. Jahat banget gue dulu ya? Ya udah, terus kayak Afdal ngobrol sama mamaku, sama papa. Oh, tapi tetap ngobrol sama mama sama tetep papa. Tetap ngobrol. Mungkin kamu dulu pecicilan atau ganjen kali ya? Gak bisa diem? Iya. Aku emang kesel banget sih sama anak kecil yang bener-bener kayak gesar tuh. Ih, bengkut PLN rasanya. Gak bisa diem kalau dia syuting, lari sana, lari sini gitu. Aku nempel banget sama Karatu waktu itu. Nempel banget sama Karatu, terus Karatu kemanapun aku ngintilin banget. Ngintilin terus, terus Afdal kayak mungkin annoying banget sih, anak kecil gitu kali ya, berisik lagi kan. Gedenya udah begini, kebayang anak kecil gimana. Gitu sih Kak, sekali itu doang ketemu Kak. Itu kita ketemu di situ aja ya? Di situ aja. Dan kita gak pernah satu frame ya? Gak pernah satu frame, belum pernah satu frame sama Kak Afdal. Bener, belum pernah satu frame, makanya aku sempat bingung. Ladies cuman sampai aku lihat videonya itu yang mana sih, Ladies cuman. Belum pernah ketemu sama Ladies. Tapi dia memang artis Genta Buana kecilnya. Iya, betul. Kamu sebarang-barangan sama si itu ya, si Farhan, terus si... Even sama teman-teman yang lain pun gak pernah satu frame, kecuali sama Shayna, sama Riri, sama Salsa. Oh, kamu pernah satu frame? Bertiga itu aja, jadi cowok-cowok kayak Farhan, Raffi Arnold baru kemarin doang pertama kali ketemu. Oh, dan kamu tuh lebih ke antagonis apa protagonis sih? Aku protagonis, antagonis baru sekali aja di Cinderella dan Kupu-Kupu Ajaib. Oh, oke. Okay. Sama Kak Alenta, udah itu doang. Oh, antagonis, selebihnya jadi anak tertindas. Jadi korban. Oh, tokoh baik. Berarti total kamu tuh ada berapa tahun di Genta Buana? Aku gak inget berapa tahun, cuma kalau gak salah 5-6 judul ada. 5-6 tahun, kok kita gak pernah ketemu gitu kan? 5-6 judul tuh ada. Iya. Okay. Aku gak eksklusif. Gak eksklusif, dulu ke yang lain-lain juga. Mungkin dulu kamu belum glow up seperti sekarang ini kali, jadi... Kayaknya deh. Mungkin hitam atau gitu. Kumel, enggak sih, cantik gitu. Dari lahir sih Kak, mohon maaf. Baiklah. Ladies, aku mau nanya, FTV yang kamu ingat sampai sekarang tuh apa yang benar-benar nempel? Kabut Cinta. Ceritain kenapa kamu suka sama FTV itu? Itu FTV Kabut Cinta karena skenario-nya. Pada saat itu aku umur 8 tahun, aku sudah mengerti jalan ceritanya.
Gede, udah gede ya, dewasa ya. Tua ya saya. Tua ya. Ya. Oh, okay, kan Jakarta kehidupan keras kan. Jakarta keras jadi ya. Itu lanjut, lanjut. Jadi kalau diingat mah, jadi aku mengerti jalan ceritanya. Hmm. Terus waktu itu dijelasin sama Karo Jordi. Pokoknya yang jadi papaku tuh Kak Temira Hadi, Kak Erina Gede, sama Karo Jordi gitu. Jadi pada saat itu benar-benar mereka tuh ngemong aku banget sebagai anak. Dan aku sendirian nggak punya teman kan, nggak ada anak kecil lain. Oh, anak kecil cuma satu berarti. Satu aja, okay, aku okay. aja. Dan itu benar-benar ceritanya mengharukan sekali. Jadi kalau masih ingat nih teman-teman kita Bunda Lovers, ceritanya itu tentang aku jadi anak yang di luar pernikahan, lalu aku dibuang di panti asuhan, tapi aku diasuh lagi sama ayah kandung aku dengan istri barunya. Tiba-tiba ibu kandungku datang ke kehidupan aku, terus mengganggu rumah tangga yang sudah ada. Pada saat itu akhirnya tetap nggak bisa bersama dan nggak jodoh juga. Moral of the story-nya, pada saat aku dewasa sekarang, aku mengerti bahwa jodoh emang nggak bisa dipaksakan ya. Jodoh tidak bisa dipaksakan. Betul. Sobat semuanya. Betul. Tapi kamu sampai sekarang nempel loh cerita itu. Nempel banget. Dan hafal masih kamu ceritain sekarang. Iya, aku hafal. Itu berkesan banget karena di situ pertama kalinya aku syuting dimarahin sutradara sampai aku nangis nggak berhenti sampai sore. Kenapa kamu dimarahin? Kayak gesa lagi jangan-jangan. Kalau gesa disetrum. Enggak. Oh. Aku sama Wang Chi aku ingat banget. Aku ingat mukanya kayak apa? Botak bulat. Kayak apa? Kue Doraemon tuh, Pak? Doyaki. Terus pada saat itu, aku nggak bisa nangis. Karena aku pecicilan kan, aku pecah kabel aja, sampai annoying kan. Jadi, sampai ganggu gengges banget gitu. Jadi, saking cerianya, disuruh nangis nggak bisa. Terus? Sampai disuruh nangis nggak bisa, dimarahin beneran sama Wang Chi. Dimarahin, dibentak, sampai aku nangis beneran, sampai sedih banget. Sampai sore nggak berhenti-berhenti. Dia langsung putih sendiri, mampusnya anak orang. Aduh, ini anak orang gimana nih, gitu. Oh, itu triknya dia kali, biar nggak mau nangis. Iya, iya. Aku emang di scene itu aku harus nangis. Oke. Wang Chi itu kalau sobat lihat itu di credit title dia namanya Kaman Danu. Jadi namanya memang jadi nggak ada tuh nama Wang Chi. Karena Wang Hikai. Itu yang bikin film-film besar Genta Buana tuh meledaknya gara-gara dia. Iya betul. Di Tarak Tiri, Carmilla, itu kan yang film-film yang wow. Ini tuh biasanya digarap sama dia. Gitu. Tapi namanya memang disembunyikan. Namanya diganti sama Kaman Danu sama Pak Budi. Gitu kenapa? Apa ya, mungkin zaman dulu kayaknya kayak nama-nama asing tuh kayak kurang bisa menjual mungkin, ya, walaupun itu sutradara. Jadi nama-nama jadi lebih ke Genta Buana lah namanya Kaman Danu. Untung gak Angling Dharma namanya, coba namanya Angling Dharma. Gadis, ya. Kamu syuting ada pengalaman lucu gak? Pengalaman lucu apa ya? Ada sih, tapi bukan pas lagi syuting. Waktu itu aku syuting, aku ingat banget judulnya Air Susu Dibalas Air Tuba. Yang jadi ibuku tuh Kak Fenty sama Kak Coki. Aku, gak lucu sih, itu pengalaman menyakitkan. Seumur umur, pada saat umur 8 tahun, aku disayang-sayang sama mama, sama papa di rumah, sama Kak Coki dicelupin ke bak mandi. Jadi mama kayak, ya Allah anak gue, dicelupin ke bak mandi sama Kak Coki gitu. Pada saat itu, ya Kak Coki punya anak. Ternyata beneran Kak Coki itu aku bilang, kayaknya aku pernah lihat Om Coki deh, di mana pas lagi ambil rapot di sekolah. Ketemu Om Coki, aku satu sekolah sama anaknya Om Coki pada saat itu, gitu. Jadi lucu aja sih, tapi kalau pengalaman yang kocak. Apa yang kocak yang ini, selama kamu di Genta Buana tuh kan banyak tuh kalau anak-anak ini kan ada aja tuh. Yang kayak si Raffi tuh main petasan, lemparin ke figuran. Tapi emang dia bandel banget itu anak dulu. Iya, bandel banget ya. Untungnya aku kalem. Bandel kamu ngapain sih sebenernya kamu waktu zaman dulu syuting? Aku kalem aja sih anaknya kan. Tadi kamu bilang bagi ini konsisten loh sih kayak di sini loh. Iya. Aku sebandel-bandelnya gak pernah, aku centil aja sih. Centil. No wonder ya sobat semua ya. Aku centil aja sih, tapi aku ngintilin anak-anak. Aku inget banget sama Kare Jordi. Sampai sekarang tuh masih in touch, satu-satunya pemain Genta yang aku in touch orang dewasa tuh Kare Jordi. Sampai kemarin aku dulu pernah minta dia Silver Queen, coklat Silver Queen, sampai nangis, gak mau syuting ngambek sebelum dibeliin Silver Queen. Jadi kamu tuh sebenarnya ngefans atau apa sih sama Roy Jordi? Gak ngefans sih, deket apa? Dia orangnya suka? Iya, gak suka juga sih. Gak apa-apa juga lagi kalau suka. Karena dulu di antara semua orang suka, dewasa suka sama Roy? Semua orang dewasa yang paling deket tuh dia suka, yang paling berarti, ngomong iya, paling berkesan di ya aku. Ya kan ngomong-ngomong suka berkesan. Suka berarti? Enggak. Kok jangan menggiring opini deh, Kak. Dia udah punya istri. Gak apa-apa.
Boy. Suka dulu mungkin waktu kecil aku, ya? Aku suka kok sama si itu, siapa pemain Wonder Woman, aku suka. Oh, Gal Gadot. Oh iya, iya. Gal Gadot, oke, gak masalah. Ya, kamu suka banget sama Roy Jody dulu? Jody mirip lah sama Andrew Garfield. Oh, sama mirip Andrew Garfield. Berarti suka sama Roy Jody? Iya, suka. Astagfirullah, okay. Itu orang tua loh. Kamu tuh mau dibilang pedofil lah, Pak. Gak bener loh, gue kesini loh. Bapak-bapak ya? Roy Jody tuh udah mau 50 loh. Emang iya? Roy itu di atas aku 6 tahun. Oh. Aku aja mau 40, sekarang Roy itu sekitar hampir 45 kurang dikit gitu lah. Gak gitu, Shay. Emang selera om-om, Shay. Tapi emang bener. Selera om. Oh, ini yang domorin kemarin sama si Riri nih. Aku tahu rahasia kamu sama Roy Jordi. Enggak, ya oke. Tapi oke, Roy, halo Roy. Sehat buat siapa nama anaknya? Gak tau. Ada anak ini baru-baru lahir. Semenjak dia nikah ke Bali, terus aku gak pernah kontak. Aku ketemu di Bali kemarin. Oh gitu. Oke. Ladies, waktu kamu dengan Tebuana paling dekat sama siapa? Sama Korea Jordi. Teman apa yang paling dekat? Pokoknya dulu aku kemana-mana dia selalu ngomong aku lah. Kalau aku suka ditinggal sama mama di lokasi. Jadi yang dimanin tuh kalau ada Korea Jordi, ya Korea Jordi gitu. Oh, berarti kamu bener-bener suka yang sosok yang bener-bener jauh di atas kamu ya? Emang gak tahu kenapa dibandingin waktu itu Kak Temi jadi ayah aku. Terus Kak Erin jadi mamaku. Dibandingin sama mereka ya paling deket, yang sering ngajak bercanda, sering ngajak main, sering ngajak ngobrol, terus sering gangguin aku sampai aku nangis tuh ya Kak Jordi gitu. Mantan kamu siapa sih mantan kamu? Gak. Jangan-jangan mirip sama Roy. Enggak. Gladys, kamu paling suka yang mana? Diurutin ya. Roy Jordi, Temi, Afdal. Urutin. 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 Ya, dari urutan satu siapa? Paling kesuka. Satu, Kak Afdal udah pasti. Udah pasti. Alasannya? Alasannya karena Kak Afdal paling baik sekarang sama aku. Lanjut. Enggak. Kak Afdal udah pasti. Kak Afdal ternyata ramah banget. Kak Afdal membuktikan bahwa gue gak sejudus itu loh. Oke. Karena Kak Afdal yang punya niat baik untuk menyatukan kita semua sampai sekarang. Alhamdulillah. Yang kedua Kak Jordi, kalau paling dekat. Yang ketiga Kak Temi. Oh, gitu. Urutannya itu ya. Iya, karena Kak Temi pernah ketemu pas udah gede. Aku kerja di satu-satu PH, Undernet TV. Kak Temi main, terus aku bilang, Kak Temi inget aku gak? Siapa ya? Gitu. Tapi aku ingetin lagi, dia kayak, oh iya. Iya, baru inget. Iya kan, berarti glow up banget dong, berubah parah dong. Beda sama Shayna sama Riri, masih mirip-mirip. Masih mirip ya? Oh, iya, okay. Kamu bener glow up. Dulu cantik waktu udah lahir sih cantik, sekarang mungkin lebih cantik kali ya. Kalau disuruh syuting lagi sekarang masih mau gak? Masih mau banget. Dulu aku finally ke belakang layar di production house karena jadi artis, syuting-syuting gak terkenal-terkenal. Terus? Gak famous-famous, gak naik-naik, gue udah lah belakang layar aja gitu. Mau. Oke, kalau aku suruh pilih kamu, mending jadi artis atau influencer? Pilih salah satu, gak boleh dua-duanya. Jadi artis. Kenapa? Karena artis, aku kurang bisa menginfluence orang. Oh. Gitu. Tapi aku berkarya, aku berakting, aku nyanyi, ayo. Oh, berarti memang. Kalau influencer kayak, hi guys, ini baju yang gue pakai apa segala macam, aku nggak bisa. Kalau produknya jelek, mulai jelek gitu sih. Oh, jadi kamu kalau disuruh pilih jadi? Jadi artis aja, jadi role model. Tapi kebalik ya, kalau aku disuruh tanya mau jadi artis atau influencer, aku influencer. Kenapa? Aku pengen menginfluence banyak orang. Kenapa hidup. Tuh, Kak? Hah? Kenapa tuh? Karena saya emang inspirational. Pengen aku tuh pengen menginfluence, pengen memberikan efek yang baik buat orang-orang. Mm-hmm. Misalkan ya, aku pengen hidup sehat, lo di usia tua, lo masih bisa fit kok, yes, gitu. Jangan jadikan umur itu sebagai alasan untuk betul. Tidak berlatih. Nah, Kakak ada influence-nya, ada inspiration-nya, ada inspirasi. Kalau aku, jangan bisa awet muda. Please look at me. Enggak lah, gitu kan. Gadis, kamu umur berapa sekarang ya, bentuk? Sejujurnya. Ini hal yang amat sangat aku hari. Iya. Iya lagi. Aku tahun ini 22. Kamu tuh sebenarnya punya pacar gak sih? Enggak. Baru putus atau? Enggak punya. Why, kenapa? Itu juga pertanyaan aku. Kenapa gue gak punya pacar gitu? Loh, kok nanya balik? Itu juga pertanyaan aku, kenapa gue gak punya pacar ya? Gue cantik, pinter gitu. Oke. Karir bagus. Okay. Apalagi yang kurang? Okay. Ngurus rumah apalagi? Oke. Oke, kita ketemu lagi. Sekalian promosi boleh gak gue? Enggak, aku juga bingung sih. Enggak. Karena ya open aja sih, cuman enggak. Udah pernah serius, jadi kayaknya belum ready lagi buat serius. Oh, tersakiti? Enggak juga, ya gitu lah. Karena kan kemarin kamu dikenalin tuh sama cowok, yang sampai kamu bikin konten TikTok ya kalau nggak salah ya. Itu gimana kelanjutannya? Emang nggak ada kelanjutannya itu, udah ilfeel top sampai situ. Ilfeel tuh kenapa? Jadi gini, itu di konten TikTok aku, tertera kan si cowoknya nanya, kamu kuliah apa? Terus aku jawab, aku kuliah seni tari. Jadi jago nari gitu, nggak jago nyemen, gue ngaduk semen, kerjaan gue jago. Iya, kakak bilang, kakak kerjanya apa? Aktor, influencer. Oh, berarti suka di berarti acting dong, pinter acting dong. Iya, masa nguli gue? Iya gak sih? Masa main catur
gue. Okay. Enggak dong. Itu aku udah kayak aduh gitu. Oke, okay, oke. Okay. Terus dia ngelawak lagi. Apa lagi? Jago nari, apa kuliah seni tari. Ah. Hah, kuliah sekretari. Ada kali di dunia ini kuliah sekretari. Pikir deh pakai pala lu kan Betawi, gue jadi keluar nih. Iya. Ah, aku kan tapi memang logat Betawi tuh begitu ya? Emang begitu sih. Sebenarnya aku nggak dibuat-buat kayak emang kalau ngobrol sama anak-anak di, misalnya ngobrol sama temanku juga gitu. Iya, logat memang begitu kan? Emang begitu. Soalnya kan banyak yang itu tuh ini ngikutin sini, ada yang nonton TikTok juga gitu tuh. Mirip banget sama kamu, tapi pas aku lihat, loh ini kan memang begini logat. Kalau mirip-mirip nggak cakepan gue lah. Cuma kalau logat emang begitu, emang karena bocor aja. Yeah. Begitu. Ini Kafdal karena firm aja. Tapi nggak apa-apa. Gadis tuh pede loh. Apa lah? Pede nggak malu-malu apa adanya, ya kayak kan? Gini mau punya pacar gimana coba nasibnya? Tapi sebenarnya kamu pengen punya pacar? Pengen lah, pengen lah. Malam mingguan kan udah lama nggak ngerasain. Tadi gimana pegangan tangan sama aku rasanya? Wah, kaku parah. Ada di tempatnya ya Allah, gua akhirnya pegangan tangan setelah 2 tahun. Iya, sama Kamda mula. Ingat kali gua kapan terakhir tangan gua dipegang nih? Terakhir dipegang sih sama ini osengan buat masak. Kamu lebih pilih pacaran atau nikah? Pacaran? Oh, nikah? Nikah? Nanti aja. Oh pacaran, jadi lebih milih pacaran. Nanti aja. Nikah nanti aja. Terlalu banyak hal yang harus dikonsider. Gitu, kalau untuk nikah. Nanti aja dulu. Nanti dulu ya. Sabar ya. Sabar, sabar. Siapapun Anda yang ngantri di rumah yang menunggu saya. Oke, okay. Jadi banyak bercanda, jadi seorangnya seru banget. Dis, makasih banyak ya. Kamu aku udah, yang thank you. Udah aku mau nyempetin ngobrol-ngobrol. Akhirnya finally nih. Ya di sini melengkapi nostalgia anak-anak kecil ya. Ya benar enggak, Pi? Ya melengkapi nostalgia anak-anak kecil. Kita eksklusif. Aku terima kasih banyak udah aku Kafdal, udah mau jauh-jauh ke sini juga. Ya. Oke, sobat, kalau kalian suka dengan konten ini silakan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa follow IG-nya Gladys dulu apa, Dis? Raisa 6690. Eh, salah. Gladys Dewantari, I-nya 2. Tetap ada Raisa dong. Oke, saya Abdal Yusman atau @officialabdalers. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kan salah? Salah ya, Assalamualaikum. Mereka jawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum.